Sebanyak 115 orang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur menjalani swab test. Mereka terdiri dari 49 anggota DPRD dan pegawai sekretariat. Swab test bagi anggota DPRD Cianjur ini merupakan yang pertama kali dilakukan, setelah sebelumnya 3 kali melakukan rapid test. Hari ini kita mengadakan kegiatan swab test. Ini atas inisiatif para anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Cianjur. Mereka menginginkan untuk diadakan swab test untuk berjaga-jaga saja. Jadi konsepnya adalah berjaga-jaga. Bila memang ditemukan, kita menemukan reaktif, mungkin ada konsep ke tap pulang, sudah tap lagi, dan sehingga sudah reaktif, ya itu akan diadakan isolasi mandiri atau ada penanganan lebih lanjut oleh pihak medis. Dan kesannya juga kita akan berkoordinasi dengan gugus tugas untuk teknisnya. Tapi ya semoga aja kita diselamatkan dengan ini. Untuk personil, ini anggota DPRD sebanyak 49 orang, plus kita DC totalnya yang kita ajukan itu 115 orang. Pertama kali setelah 3 kali kita melaksanakan rapid test. Salah seorang anggota DPRD Cianjur, Jumati, menegaskan swab test ini sangat penting untuk mengetahui apakah dirinya terpapar positif COVID-19 atau tidak. Jadi punya kepastian lah kita positif atau negatif ya. Mudah-mudahan semua juga bukan hanya anggota DPRD, semua masyarakat juga ini diswab lah. Artinya kita tahu lah apakah kita positif atau negatif. Itu alhamdulillah, kita bersyukur saja lah gitu kan. Terus. Heri Febrianto, Sirex TV melaporkan.